dan selamat datang ke Dapur Rando. Macam biasa, saya nak kongsikan satu menu istimewa. Paku Uban masak lemak dengan labu. Ha, apa itu Paku Uban? Inilah dia. Satu bahan yang sangat terkenal di Sarawak. Dia lebih kurang adik-beradik macam pucuk midin. Ha, biasanya digunakan untuk menu masak sambal. Dan ada cara dia untuk petik daun dia. Macam ni je. Kalau tak makan batang, kita ada daun dan belah atas ni kita petik macam ni je. Okey, kat sini saya dah sediakan satu mangkuk. Tapi sebelum tu kita akan memulakan resepi kita dengan bahan-bahan basah. Okey, kita ada bawang merah. Dan cara saya akan masak lemak ni menggunakan kunyit hidup. Dan juga saya nak dia pedas sikit. Dan kita boleh mula panaskan pan. Letak beberapa sudu minyak. Sambil ia panas, kita pun boleh teruskan dengan bahan basah kita. Ada cili. Di Sarawak, cili ni panggil cabai. Tak ada cabai tajam, cabai hantu. Dan cabai hantu tu, makan jadi hantu lah kan. Pedas je. Oi, mesti lain. Okay, letak kat sini. Dan dua bahan ni masuk dalam air kita. Gunakan pisau dan pastikan dia pecah macam ni supaya keluar aroma. Masuk dalam pan kita ni, daun sikit. Dan seterusnya kita ada kunyit hidup. Kunyit hidup pun saya akan potong besar macam ni. Mestinya menggunakan labu, tapi saya suka labu sebab dia manis dan berlemak. Salah satu cara nak lepaskan geram. Hancur macam ini. Dan saya nak gunakan sedikit serbuk ketumbar ni. Dan seterusnya kita akan letak santan. Kalau pun kalau saya cuba jual kek ni, maksudnya lagu tradisional Sarawak ni tengah bermula. Di sini ada macam-macam jenis etnik dan mereka ada persembahan. Dan juga masak dengan muzik kan. Lalu pekat, kita pun boleh letak air sikit. Ahí.
Harry. Sebab memang dia cepat layu. Saya rasa dah 1 minit, 2 minit dah cukup dah. Lepas ini saya akan kongsikan menu kedua saya.